Selama ini, Vicky Prasetyo punya julukan gladiator. Tak banyak yang tahu alasan suami Kalina Oktarani. Itu dijuluki demikian, hingga akhirnya dia punya kesempatan berbincang dengan Dr. Boyke dalam acara yang dipandu Raffi Ahmad. Raffi mengungkapkan bahwa Vicky tergolong, dan tak puas bercinta dengan Kalina hanya sekali sehari. Hal itu diiyakan oleh Vicky, yang mengaku hanya ingin membahagiakan istri. "Saya kan gladiator, dok," ungkap Vicky. "Saya pengen membahagiakan istri saya, dok," lanjutnya. Raffi pun melanjutkan bahwa ada hal unik yang lain yang dilakukan Vicky. Saat bercinta, dia kerap menggunakan kostum, mulai dari kelinci, seragam, dan lain-lain. Mengetahui hal ini, Dr. Boyke menunjukkan wajah khawatir. Hypersex ini dikenal dengan nama Don Juanism. Itu artinya seseorang yang tidak pernah puas terhadap satu pasangan, ungkap Boyke. Dia selalu mencari dan mencari untuk dapat yang lebih dan lebih, papar Dr. Boyke. Vicky Prasetyo pun berusaha membela diri, namun disela oleh Dr. Boyke. "Kalau sekedar kostum sih gak masalah. Tapi kalau sampai sehari 3 kali, menurut saya minum obat aja gak nyampe begitu banget," ujar Dr. Boyke pada suami Kalina Oktarani tersebut.